Tuan-tuan, solat selamat. Kita menegur ni tuan-tuan. Yang pertamanya orang melakukan kesilapan. Bila orang buat silap, tanggungjawab kita untuk menasihati. Membiarkan orang tenggelam dalam kesilapan dan kemaksiatan itu menunjukkan bahawa kita ni pentingkan diri sendiri. Kita tegur tuan-tuan bukan sebab kita baik tuan-tuan kena ingat elok. Nah, saya selamat. Ada kawan-kawan kita buat silap dalam hidup dia, kita tegur dia, kita nasihat dia. Bukan sebab kita nak tunjuk kata kita baik. Bukan sebab kata kita nak tunjuk kata kita ni alim, kita ni soleh ke, kita makam tinggi ke Tok Wali, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahir ma syaa Allah la yasukhul khaira ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati pengerusi surau, seluruh tuan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai surau, para asatizah alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Kali kedua saya sampai kot. Bulan berapa baru ni? Baru je. Ya. Tuan boleh tak tuan menunjuk ke depan sikit? Saya rasa macam nak roboh ke belakang surau ni. Dia rasa dia condong ke belakang macam tu lah. Saya syaklah ke depan sikit. Main joh ni tuan-tuan duduk joh-joh pada saya. Cik hati saya. Yang kali tak mau main dah. Blacklist lah. Blacklist. Alhamdulillah tuan-tuan. Tuh tuan-tuan. Orang lain dapat susah nak dapat sebulan. Setahun sekali. Boleh tak? Saya bukan dah sampai dah masjid ni. Macam mana boleh? Oh, macam tu semua Allah tuan-tuan. Tuh rezeki. Tapi main-main tuan-tuan duduk jauh-jauh. Saya rasa macam nak balik. Kecil hati saya. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Salih Asyid Muhammad. Disebabkan tidak ada tajuk yang khusus yang diberikan kepada saya pada hari ini, maka insyaAllah kita akan bincang satu Salih Asyid Muhammad tajuk. Iaitulah amalan-amalan yang akan mengampunkan dosa-dosa kita. InsyaAllah. Nah, kita ni semua banyak dosa. Nabi SAW sebut kullu bani Adam khata, setiap anak Adam mesti buat silap. Mana ada manusia tak buat silap? Ha, kita melakukan kesilapan dalam kehidupan kita. Salih Allah semak tuan-tuan. Nah, kadang-kadang kita kata dia tu macam saja buat je Ustaz, saja buat aje sebab. Tak, silap. Nabi kata khata. Khata ni maksud macam kita jawab periksa, kita rasa macam betul. Tapi tak betul. Kalau boleh nak padam, nak berbetul balik. Ha, itulah khata, silap. Maka dalam kehidupan kita, kita biasa buat silap tuan-tuan. Kita biasa buat silap dalam kehidupan. Ada orang dapat penyesalan. Salih Allah Syed Muhammad. Nah, dia dalam kehidupan dia, dia pernah buat silap dan dia rasa itu kesilapan. Ada orang dia buat silap, masalahnya dia rasa dia betul. Dan dia hidup dalam rasa benda yang dia buat tu betul. Ini yang kita takut. Biar tuan-tuan, kadang-kadang Allah tegur kita dengan apa-apa sekalipun yang berlaku dalam kehidupan kita, seolah macam Allah nak tegur kamu melakukan kesilapan. Waktu ni ada dua jenis orang. Yang pertama dia menerima teguran dengan hati yang terbuka. Tuan-tuan, selamat. Kita menegur ni tuan-tuan. Yang pertamanya orang melakukan kesilapan. Bila orang buat silap, tanggungjawab kita untuk menasihati. Membiarkan orang tenggelam dalam kesilapan dan kemaksiatan itu menunjukkan bahawa kita ni pentingkan diri sendiri. Kita tegur tuan-tuan bukan sebab kita baik tuan-tuan kena ingat elok. Nah, selamat. Ada kawan-kawan kita buat silap dalam hidup dia, kita tegur dia, kita nasihat dia. Bukan sebab kita nak tunjuk kata kita baik. Bukan sebab kata kita nak tunjuk kata kita ni alim, kita ni soleh ke, kita makam tinggi ke, Tok Wali. Bukan. Kita tegur dia sebab tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Allah sebut, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُوا يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Ni tuan-tuan, dalil amal ma'ruf nahi munkar. Dalil wajib amal ma'ruf nahi munkar. Saya nak buat tiga dalil.
kata kena buat amar makruf nahi mungkar ni. Amar makruf ajak orang buat baik, nahi mungkar halang orang buat maksiat. Tiga dalil saya nak bawa ni. Maksud dia kita semua ni salli ala sayyidina Muhammad. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Kata dalam riwayat. Siapa yang kata la ilallah, maka dia adalah da'i. Da'i ni apa? Tukang ajak orang kembali kepada Allah. Yang pertama, dalil yang pertama, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ha, tu nak tengok nak sambung ke dak tu? Sambung juga sikit okeylah tu. Hendaklah ada sekelompok daripada kamu mengajak orang kepada al-khair. Al-khair ini maksud kata ulama ialah Islam. Nah, al-khair ni maksud Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Tugas depa ni dua benda. Dua. Mengajak orang untuk buat kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar. Halang orang daripada kemaksiatan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ini sahajalah yang mendapat kejayaan. Kejayaan apa? Syurga Allah. Jadi kat mana dalil yang kata wajib? Allah sebut hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu. Maksudnya kita faham apa? Kita faham kalau ada orang buat aku tak payah pun. Ten. Hendaklah ada sekelompok di kalangan kamu. Maksud ramai-ramai ni ada sekelompok orang buat. Okey, tu settle lah, dia tolong buat dah, kita tak payah buat dah. Dah. Dalil wajibnya kata ulama mufassirin pada akhir ayat tu. Wa ulaika humul muflihun. Mereka ni sahajalah yang akan mendapat kejayaan, yang ni dapat syurga Allah. Jadi kalau kita nak masuk syurga, dan kita memang tak ada tempat lain nak pergi melainkan syurga. Tuan-tuan main masjid, duduklah majlis ilmu pun sebab nak masuk syurga. Tengok ni. Kalau tuan-tuan tak fikir nak masuk syurga sampai maduk majlis ilmu ni, baik duduk di rumah tuan-tuan lagi best. Tengok ni, dah lah balik kerja dengan jam macam tadi sangkut dengan jam tuan-tuan sekalian semula. Tuan-tuan duduk tempat ni memang tempat dia. Penat tuan-tuan. Baik duduk di rumah tengok TV lagi best. Alhamdulillah ni, maksudnya tuan-tuan. Lagi syok duduk kat sofa makan dengan anak isteri. Dah pilih maduk majlis ilmu. Kalau lah tak kerana kita nak masuk syurga, saya rasa kita tak main masjid ni. Tengok ni tuan-tuan. Itu faham ke saya nak cakap apa ni? Awak yang serius sangat tau. Tengok saya tu macam. Tuan-tuan, faham kan? Tuan-tuan Muslimat, kita main sebab kita nak masuk syurga Allah. Dan salah satu jalan untuk masuk syurga, buat kerja ni. Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab Allah kata, wa ulaika humul muflihun. Mereka ni sajalah yang akan mendapat kejayaan di syurga Allah. Siapa? Orang yang melibatkan diri dalam wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu, orang yang mengajak kepada al-khair. Dalil di sini juga menunjukkan bahawa apa? Nak buat kerja ajak amar makruf nahi munkar tak boleh buat seorang-seorang. Kita takkan mampu buat seorang-seorang. Allah kata, salli ala sayyidina Muhammad, amsalli ala sayyidina Muhammad, idza ra'aytum munkaran falyughayyiru biyadih. Bila kamu tengok ada kemungkaran depan mata kamu, perbetul dengan tangan kamu. Perbetul dengan tangan ni maksud kata apa? Yang pertama, guna tangan sungguh-sungguh untuk pergi stop maksiat tu. Ataupun yang kedua, kata ulama dengan kuasa yang ada pada kamu. Fa illam tastati' fa bi lisani. Kalau tak mampu guna lisan, pi tegur dan nasihat ni. Jangan buat macam ni, tak boleh. Fa illam tastati' fa bi qalbi. Fa inna udhaful iman. Paling kurang sekali pi tegur dengan hati. Nah, itu selemah-lemah iman. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau sampai ke tahap kamu tengok maksiat hati kamu tak berasa apa. Tengok maksiat hati sikit tak berasa apa, ketahuilah bahawa kamu sudah tidak punya iman lagi. Sebab kalau orang yang ada iman, iman paling lemah sekali, paling lemah sekali, dia tengok maksiat hati dia tak seronok. Faham ni maksiat? Jadi subhanallah, nak pi tegur maksiat, nak pi tegur kemungkaran, tak boleh nak buat aja seorang-seorang. Kalau ada orang buat konsert tuan-tuan ni kat tempat tuan-tuan ni dekat Bangi ni. Faham ni? Tuan-tuan pergi seorang-seorang tengok. Faham ni? Janganlah buat macam ni, tak boleh buat macam ni, angkat pelikat. Angkat pelikat tuan. Saya rasa tak boleh dah. Tak balik lah. Silap-silap balik ke hospital. Tidak, tak mampu kita dapat seorang-seorang. Maka sebab tu Allah sebut, hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu. Siapa ni? Orang-orang dia panggil jamaah. Kena duduk dalam jamaah, baru boleh buat. Yang kedua, dalil kedua. Kata Nabi SAW, Allah sebut dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah. Kamu ni khairu ummah, sebaik-baik ummah,
ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan daripada seluruh manusia. Daripada zaman Nabi Adam sampai umat paling akhir. Siapakah umat paling terbaik, paling istimewa? Siapa ni? Kamu. Kamu. Apa tugas yang kamu kena buat? Tiga Allah sebut dalam ayat tu. Yang pertama, tu'minu apa? Ustaz Ismail, kamu mengajak orang kepada kebaikan. Salih ala Sayyid Muhammad. Kemudian yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, kamu halang orang buat maksiat. Yang ketiga, wa tu'minu billah, kamu beriman kepada Allah. Dalil yang ketiga, nak kena buat kerja amar makruf nahi munkar ni. Apa dia tuan-tuan sekalian? Kata Nabi SAW, ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, kata Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata apa? Sambung lagi kepada para sahabat, tanya Rasulullah, ya Rasulullah, liman? Kepada siapa ni kami nak nasihat ni? Kata Nabi SAW, lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali immatil muslimina wa ammatihim. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata agama tu nasihat. Nasihat ni maksud apa? Ulama tafsir, an-nasihah ini ialah kamu mengharapkan kebaikan kepada saudara kamu sebagaimana kamu mengharapkan kebaikan itu ada pada diri kamu. Itu an-nasihah. Tak ni? Tuan-tuan main masjid, tuan harap kawan tuan-tuan pun main masjid juga. Itu an-nasihah. Tuan-tuan nak jadi baik, tuan-tuan harap kawan tuan-tuan pun jadi baik juga. Itu an-nasihah. Tuan-tuan tak mau buat maksiat, tuan harap tuan-tuan pun tak mau buat maksiat juga. Itu an-nasihah. Faham? Kemudian kami tanya, Rasulullah nak nasihat ni kepada siapa? Lillah. Ajak orang kembali taat dekat Allah. Ajak orang jangan syirik pada Allah. Agar ajak orang agar beriman kepada Allah. Pertama sekali. Yang kedua, wali kitabihi, ajak orang untuk kembali berpegang dengan kitab Allah. Ajak orang untuk baca Quran, faham Quran, beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, wali rasulihi, ajak orang untuk sama-sama beriman kepada Rasul. Ikut sunnah Nabi SAW. Ikut apa yang Nabi SAW suruh kita buat. Ajak orang lain semua. Tuan-tuan tak teringinkah ni nak ikut sunnah Nabi SAW? Kadang-kadang nak pakai serban. Pakai serban ni bukan pasal kita nak tunjuk kita alim. Nah, kita pakai serban ni bukan pasal nak tunjuk kita baik. Da'ah tuan-tuan. Saya pun bukannya alim sangat. Tapi pakai serban ni sebab nak ikut sunnah Nabi SAW. Ajak orang lain sama pakai serban. Tuan-tuan pakailah serban sama. Salih Asyid Muhammad. Seorang pun tak pakai serban. Pakai serban. Saya bukan tak mau pakai serban, Ustaz. Tapi mereka duduk tolak jadi imam tu masalah. Jadi saya tanya balik. Apa masalah kalau orang tolak jadi imam? Itulah Ustaz. Fatihah pun tak apa nak betul lagi. Macam mana nak jadi imam? Kalau Fatihah tak betul, bukan cerita jadi imam. Hang sembahyang seorang pun tak sah. Tidak ni? Kalau kita semayang baca Fatihah betul, layak tak jadi imam? Boleh, ha? Sekat jadi imam tak ada masalah, ha? Cuma tak afdal lah kot. Baca tak sedap. Orang baca sedap lebih afdal qari, lebih afdal daripada orang yang bukan qari, kan? Faham ni lah Syamad? Jadi semua orang silap Syamad? Tak, kita nak pakai jubah. Pakai jubah ni pasal apa? Pasal sunnah Nabi SAW. Pernah tengokkah jubah Nabi SAW macam mana? Tak tahulah jubah Nabi SAW macam mana. Kita bukan tahu. Habis tu pakai ni. Lah ni jadi trend orang pakai jubah. Kan? Pakai jubah, pakai kurta. Sahabat saya ni dia buat jubah, dia buat kurta. Ha, Ismail. Ada kedai dekat sini ni. Bangi Gateway ada kan? Ha, ha. Tu pilih beli kat dia. Tuan-tuan, saya si Muhammad. Ni baju dia ni pun dia sponsor. Eh, dah yang ni saya beli. Beli kat dia, dia jual. Tidak sebab. Tori tak ada kempen dengan ni. Tarik balik. Tak sekali sempat. Jadi subhanallah tak sekali sempat kita pakai jubah. Pasal apa? Dah jadi trend orang pakai jubah. Allah Ustaz, depa pakai jubah tu sebab depa nak ikut trend Ustaz. Dek pi kat depa. Ya kamu pakai jubah pasal apa? Saya ikut sunnah Nabi SAW. Dah kamu dapat pahala. Tenang Ustaz sempat. Dia kata Ustaz, nu Abu Lahab pun pakai jubah juga Ustaz. Saya bukan nak tiru Abu Lahab, saya nak tiru Nabi SAW. Berkata kat saya, Ustaz dia pakai serban tu. Ustaz tahu tak? Bengali sing pun pakai serban. Kalau tuan-tuan tak nak kata mana? Kau suka aku. Aku pakai serban ikut Nabi, bukan ikut Bengali tu.
Silakan. Kalau tuan ingat nak ikut penggali tu, tuan tak dapat apa. Tapi tuan ikat, ingat nak ikut Nabi SAW, dapat pahala. Tuan-tuan, Ustaz Simak. Jadi subhanallah, tuan-tuan, dengan harapan nanti bangkit daripada mahsyar, Rasulullah, saya ni pakai serban, saya pakai jubah. Saya tak tahu jubah Nabi SAW macam mana. Saya tak tahu serban Nabi SAW macam mana. Saya tak pernah tengok. Tapi saya dengar Nabi pakai serban, Nabi pakai jubah. Saya pun pakai serban, pakai jubah. Sebab saya nak ikut Nabi. Nabi tolonglah syafaat saya. Harap yang tu je. Faham ni? Tuan-tuan, seronok kalau kita pakai ikut sunnah Nabi dan kawan kita juga ikut pakai sunnah macam sunnah Nabi SAW. Lepas tu dua orang ikut macam sunnah Nabi SAW. Tiga orang ikut macam sunnah Nabi SAW. Lepas tu ramai-ramai macam sunnah Nabi SAW. Tahu pasal apa? Pasal kita duk ajak mereka. Seronok tak tuan-tuan? Seronok. Kata Nabi SAW, Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Tengok orang ramai-ramai semayang sunat, kita kata mayanglah duha, mayanglah witir, semayanglah witir. Balik-balik saya tengok semua orang semayang witir. Seronok kita. Walahai orang bukan bagi duit ke dia pun. Kalau seorang buat sunat witir dapat RM10. Seorang buat sunat witir dapat seronok juga. Tapi tak tahu seronok, gembira tu, bahagia tu pasal apa? Pasal dia tahu setiap orang buat amalan yang dia tunjuk, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan dan sikit pun tak kurang. Ha, cuman tu subhanallah dan silap syamat. Ajak orang taat kepada Rasul. Lagi wali kitabihi, wali rasuli, wali immatil muslimin. Ajak masyarakat untuk kembali mentaati pemimpin-pemimpin Islam di kalangan kamu. Ajak taat balik pada pemimpin Islam. Salli alaihi Muhammad, immatil muslimin, imam Islam, orang Islam. Salli alaihi Muhammad, kena taat. Taatnya lagu mana? Allah sebut dalam Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa alil umri minkum. Betul tak ni? Tuan-tuan tahu ayat tu kan? Ati'ullah, taatlah kamu kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Tuan-tuan tengok ayat tu susun lagu mana? Cantik Allah susun kat kita. Ati'ullah, dengan ada ati'u di depan. Maksud taatlah kepada Allah dengan maksud taat yang tak ada kompromi, taat ketaatan yang mutlak. Ati'ur rasul, taat kepada Rasul, ada ati'u di depan dengan maksud ketaatan yang mutlak, tak ada kompromi. Tapi wa ulil amri minkum ni ada ati'u kat depan tak? Ada tak? Tak ada. Dia tulis wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu, dengan maksud ketaatan kepada pemimpin ini terkait dengan ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. Faham tak ni Ustaz Syamat? Ha. Dan yang terakhir Nabi kata apa? Ajaklah, nasihatlah masyarakat kepada Ustaz Syamat, kepada seluruh masyarakat semua untuk kembali kepada agama. Tuan-tuan, ni cukuplah tiga dalil nak kena buat amar makruh nahi mungkar. Nah, saya cakap tuan, semua kita kena buat kerja ni. Tengok ada orang buat maksiat, kena nasihat. Tengok ada kawan-kawan buat silap, kena ada nasihat. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Kasih diri sendiri ni macam mana? Saya nak buat ibadat sungguh-sungguh lah Ustaz. Saya dulu maksiat, saya dulu jahil banyak lah Ustaz. Lah ni dah dapat Allah hidayah, Allah bagi sikit. Saya nak buat sungguh-sungguh lah Ustaz. Nak buat sungguh-sungguh tu sama kita nak macam mana kita nak buat sungguh-sungguh. Kita nak kawan kita pun buat sungguh-sungguh macam kita. Itu kasih. Yang kedua, Ustaz saya tak mau dah buat maksiat Ustaz. Dulu cukup-cukup lah. Dulu-dulu saya tenggelam maksiat Ustaz. Macam-macam saya buat dulu Ustaz. Allah, yang besar, yang kecil tu saya cerita Ustaz. Saya malu nak cerita. Tapi saya duk buat maksiat Ustaz dulu. Allah bagi hidayah. Saya tak mau dah Ustaz. Macam mana kita tak mau maksiat tu? Kita tak mau juga kawan kita se-Islam buat maksiat yang sama. Maknanya Ustaz. Kita ada kawan kita buat maksiat, kita nak sihat dia. Janganlah buat. Tapi susah kawan-kawan kita nak terima kan. Sifat manusia macam tu. Susah nak tegur. Ada orang yang boleh terima. Ada orang, oh jangan tegur ni. Ha, siapa nak tegur-tegur aku? Ha, pun super je. Baru dah 3 hari ni beralih. Baru dah 3 hari ni jadi baik. Awak ingat amal di syurga dah. Oh, dia kata ke kita. Yang kalau dia kata direct kita macam tu tak apa kan. Dia post dalam post Facebook dia tu kita geram.
Ni, awak dia ingat dia bagus sangat, ha? Baru 2 3 hari ni belajar pakai jubah, awak dia merasa dia bagus ahli syurga, dia bodoh tu. Ha ni lah semat. Ha. Duk belagak Tuhan, duk hukum orang, oh, dia bodoh tu. Kita ni nyerak dia rasa macam pedih, geram telinga tu tak sabarlah. Itu ciri-ciri pendakwah yang dia bakal hadapi. Sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tuan-tuan bukan takat kena tulis kat Facebook, kena baling batu lah. Nabi nak ajak orang masuk Islam, nak ajak dakwah orang paling agama tuan-tuan, pergi perang berdarah, berdarah, patah gigi, habis luka muka tuan-tuan, lutut kaki semua. Kita takat orang kata kat Facebook, tu pun koyak lah. Kira apa? Kira cukup lah. Aku tak marah buat kerja ni. Dah lah, cukup lah. Tuan-tuan, cerai orang tua kata. Ini cerai. Sunnah Nabi SAW. Sebab tu ulama kata apa? Bila kamu milih jalan agama, memilih jalan agama, kamu memilih jalan diuji. Kamu memilih jalan dikeji. Kamu memilih jalan dikata, difitnah. Tu jalan dia. Seorang yang memilih untuk jadi apa dia panggil tukang jahit, dia memilih profesi dia sebagai tukang jahit, dia mestilah berhadapan dengan tajamnya jarum. Tengok ni, sekali-kali kena cucuk jarum, sekali-kali kena terluka apa, kena gunting. Dah memang profesi dia macam tu. Memang dia pilih jadi apa semak tuan-tuan, apa ni tukang jahit, lepas tu duk gaduh. Alah ni duk kena jarum lah, alah ni duk kena pisau lah, alah duk kena gunting lah. Kalau nak komplain, tak payah jadi tukang jahit. Faham tak ni? Kita pilih nak duduk jalan agama, ni jalan dia. Orang keji, orang fitnah. Nabi SAW dulu pun macam tu. Waktu ulama kata apa? Al-ulama warathatul anbiya. Ulama tu pewaris Nabi. Pewaris Nabi ni dengan maksud bukan setakat mewarisi ilmu dia, tetapi juga mewarisi ujian yang dihadapi oleh dia. Juga menghadapi, salih sahabat tuan-tuan, fitnah yang dilalui oleh Nabi SAW. Maka, kalau kita jumpa jalan tu, itu menunjukkan betul dah jalan kita tu. Betul dah jalan tu. Faham ni? Ha, daripada sini, nak pergi ke utara. Jumpa lah tuan-tuan. Macam orang kata, sagi nak pergi utara sagi, kamu on the way tu, sagi jumpa Tapa, jumpa Ipoh, jumpa RNR, apa ni, semak tuan-tuan, Sungai Perak, jumpa, saya semak tuan-tuan, apa, Kuala Kangsar, jumpa. Ha, tu betul lah tu jalan utara tu. Tapi kalau keluar-keluar tengok-tengok, jumpa nilai, lepas tu jumpa apa? Oh, sokong lah sikit ni, tak sokong langsung ni. Ni Seremban jumpa orang. Oh, tu maksud jalan tak betul tu. Hal ni, bila kita duduk jalan ni, jumpa. Oh, orang kata kat kita. Ha, dia maksud dia nampak betul ni, nampak ni. Oh, ni orang tak suka ni, kita duduk ni. Ha, nampak betul ni. Ha, ni. Susah lagi orang kata kita ni. Ha, nampak betul ni. Maksud dia, memang jalan kat kita. Sebab tu Imam Habib Allah Haddad kata apa? Kalau kamu buat amal makruf nahi mungkar, tapi semua orang suka kamu. Buat amal makruf, semua orang suka. Semua orang suka. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang tak kena dengan amal makruf kamu tu. Sebab sifat dia mengajak orang pada kebaikan, halang orang buat maksiat, sifat dia orang tak suka. Faham tak ni? Itu di posisi kepada orang yang melihat saudaranya melakukan kemaksiatan. Habis kita yang buat maksiat ni pula lagu mana? Dah silap dah tuan-tuan. Mula-mula sekali hati kita mula makin merasa gemetar dengan dosa. Itu menunjukkan bahawa Allah sedang menghapuskan dosa kita. Dulu waktu jahil kita buat maksiat sampai ke tahap kita dah jadi bebal dengan dosa. Tak bebal. Salih semua. Buat maksiat tak rasa salah. Ni selfie depan disco. Faham selfie. Hard rock olegang. Ha ni Azman. Tunjuk kat semua orang. Oh, semua Allah tuan-tuan sekalian. Kawan pun like. Oh, hebat ang tak ajak aku, tak ajak pun. Dia buat kat apa? Ha ni. Azman. Subhanallah. Tuan-tuan, dia tak malu tunjuk maksiat dia. Waktu tu hati dia tengah bebal dengan dosa tu. Tunjuk duduk kat meja makan, tuan-tuan ada arak kat depan. Oh, bangga tunjuk. Oh, tuan-tuan sekalian subhanallah. Orang lain tak malu tunjuk maksiat tuan. Hari itu ada tuan-tuan sekalian, couple tu, dia kata apa? Finally we are engaged. Akhirnya kami bertunang. Tunjuk tangan sini, tunjuk tangan sini, buh cincin, sarung cincin, ambil gambar buh dekat Instagram, buh kat Facebook.
Farina. Hashtag til jannah. Tampaklah til jannah pun okey lah. Masalah dia jantan dengan jantan tu masalah lah. Lepas tu pula tu dah sekalian pergi honeymoon. Honeymoon. Malinan. Tak kahwin lagi. Pergi honeymoon siapa dah? Pergi mana? Cameron Highland. Oh, tuan-tuan, pergi Cameron Highland. Petik buah strawberry. Buah kat mulut kau ni, suar kat mulut kau tu. Temuntang kita tengok. Subhanallah, orang tak malu nak tunjuk maksiat dia. Lah ni. Tuan-tuan, kita pun dulu macam tu. Cuma kita tak buat lagu tu. Kita buat dengan maksiat kita. Saya semata. Tapi, bila kita dah dapat hidayah, waktu tu, kita dah mula rasa gemetar dengan dosa. Nak buat dosa, masalahnya. Nak buat dosa, rasa gemetar kat hati. Betul dah sifat dia macam tu. Satu hari, seorang lelaki pergi jumpa Nabi SAW. Salih Alaihi Muhammad, Nabi kata, kamu nak tanya tentang albiru dan ismu kan? Kamu nak tanya tentang kebaikan dan kemaksiatan kan? Dia kata, ya Rasulullah, minta fatwa daripada hati kamu. Kata Nabi SAW. Kebaikan itu, kamu merasa tenang dengan dia. Kalau buat baik ni, hati jadi tenang. Faham ni? Macam tabung lalu sekejap. Tuan-tuan masuk RM50, rasa tenang. Apa ni? Senyum pun tak, gelak pun tak ni. Oh, jam betul. Masuk RM50. Tuan-tuan masuk RM1 dengan RM50. Mana rasa tenang? Tenang. Tuan-tuan, sepatutnya kebaikan lagi kita buat, lagi tenang ni. Oh ni, masuk RM1 tenang, RM50 masuk. Eh, silap. Masuk bukan masuk dia bawa dua tu, bawa RM1, bawa RM50. Warna lebih kurang macam. Kan? Bawa RM1 tu, bawa RM50 tu. Bawa poket belah ni satu, poket belah ni satu. Duk kosong dengar kuliah, tabung lalu. Tabung lalu, seluk-seluk masuk ni. Ha ni, sekejap dia balik-balik, dia pergi kedai. Isteri dia kata, nah abang, RM1 ni abang tabung, RM50 ni lagi balik lagi singgah beli barang. Faham ni? Dia pergi kedai tuan-tuan, nak elok sampai kat kaunter, seluk-seluk paket dan bawa keluar duit. RM1. Tak dia kata apa? Astaghfirullahalazim, dia istighfar. Dia boleh istighfar. Astaghfirullahalazim. Buat apa istighfar apa? Mau kata Alhamdulillah pun betul. Alhamdulillah aku 50. Dah. Astagfirullahalazim. Silap ni. Telefon. Telefon dari masjid. Ha, ada kat kena ada kat masjid lagi ya? Ha, ada. Tuan tengok salam tabung tu ada RM50 tu. Bawa balik main balik kat aku ni tuan-tuan. Subhanallah kita. Tapi sepatutnya kebaikannya rasa tenang. Dan kemaksiatan itu kamu merasa gelisah dengannya. Maksiat, hati kita rasa gelisah. Dan kamu benci perbuatan kamu dilihat oleh orang. Ha, dulu tunjuk. Lama-lama dapat hidayah, buat juga, curi-curi buat juga. Curi waktu orang tak nampak. Faham ni? Waktu duduk sorang-sorang, waktu geng-geng tak ada, cabut ketayak. Ni, cabut ketayak, simpan, bulan poket, solo, pakai slot jeans. Ha ni, saya cakap pakai jubah buka. Saya pergi takut orang nampak. Ha, sebelah tu saya cakap. Pada ni, belakang orang masih buat lagi. Masih nak cakap. Kalau malu perbuatan itu dilihat oleh orang, tahu bahawa itu perbuatan yang anda tak kenal. Tanda dia. Makin kita dekat dengan Allah, makin kuat getaran dia. Makin dekat dengan Allah, makin kuat getaran. Sehingga salih Allah saya Muhammad Ibn Mas'ud menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung, dan dia khawatir gunung itu jatuh menimpanya. Sebaliknya orang-orang durhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat hinggap di hidungnya, lalu mengusirnya dengan tangannya begini dan begini, lalu lalat itu pun terbang. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadis sahih. Nabi nak buat bandingan di antara orang mukmin sepatutnya rasa dengan orang-orang yang maksiat ni, orang derhaka ni sepatutnya rasa dengan dosa. Kita nak tengok kita ni duduk kat mana ni? Orang mukmin kalau dia buat dosa, dia rasa macam dia duduk di kaki gunung, yang gunung tu macam nak timpa dia. Ha, tu orang mukmin dengan dosa.
Orang-orang yang maksiat ni, orang-orang yang derhaka ni pula, dia kalau dia buat dosa, dia rasa macam mana? Dia rasa lalat ingat hidung dia. Lalat ingat hidung. Lepas tu dia bayar lah. Tuan-tuan, tuan-tuan dengar hadis ni, saya takut. Tahu pasal apa? Nabi sebut dua sifat ni. Yang pertama orang mukmin, yang kedua orang derhaka. Paling tidak dalam hadis ni, orang derhaka berasa juga lalatkan hidung dia. Kita langsung tak berasa apa. Lalat pun tak berasa apa dah. Relax buat maksiat. Buat dosa macam tak ada apa. Faham tak ni? Tiba-tiba senyap kan? Macam muhasabah je. Nak berhenti azan lah? Silakan. Nak berhenti azan lah? Kan nak terus ya? Terus. Okay. Baik. Salih ala Sayyid Muhammad. Baik. Salih ala Sayyid Muhammad. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, sesungguhnya kamu mengerjakan amalan yakni dosa di hadapan mata kamu nipis seperti rambut. Siapa kata ni? Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas Malik kata apa? Anas Malik kata dekat Nuh yang duduk zaman dia dulu ni. Anas bin Malik di antara sahabat yang paling akhir wafat. Zaman tu para sahabat tak ada lah. Tinggal dia dengan tabi'in. Tabi'in ni siapa? Orang yang pernah jumpa sahabat tapi tak pernah jumpa Nabi SAW. Sahabat, orang yang pernah jumpa Nabi SAW. Nampak jumpa Nabi. Ada orang yang hidup zaman Nabi, masuk Islam zaman Nabi, wafat zaman Rasulullah, wafat dalam Islam. Syarat dia nak jadi, nak dapat title sahabat ni, yang pertama hidup zaman Nabi, yang kedua masuk Islam, yang kedua kekal Islam sampai mati, kemudian yang keempat tuan-tuan sekalian ialah sempat berjumpa dengan Nabi SAW. Dia dapat title sahabat. Faham tak ni? Sahabat, antara sahabat yang terakhir yang diwafatkan oleh Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Usia dia 100 tahun lebih sebab berkat doa Nabi SAW supaya dipanjangkan usia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu Anas bin Malik hidup ni, waktu tu para sahabat dah wafat dia. Tinggal tabi'in. Tabi'in ni siapa? Orang yang pernah tengok sahabat, tak pernah tengok Nabi SAW. Tahu tak zaman tabi'in tu, Anas bin Malik kata apa dah? Kamu ni tabi'in ni. Maksudnya Nabi baru je wafat ni. Kamu ni buat dosa depan mata kamu nipis macam rambut je. Kami para sahabat yang hidup zaman Nabi SAW anggap dosa tu macam dosa besar yang membinasakan. Buat dosa yang rasa macam dosa besar ni, ya Tuhan ni. Dosa besar sangat ni. Padahal buat dosa kecil ya. Kami zaman sahabat ni, hampa ni zaman tabi'in ni, tengok dosa macam rambut nipis je. Tu dulu ni. Ni kita lah ni macam mana? Faham tak ni? Dah betul-betul faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina. Maka tuan-tuan sekalian, maka disebabkan kita ada dosa kita dan kita nak minta supaya Allah ampunkan dosa-dosa, silap nak buat macam mana, maka mari kita nak tengok beberapa amalan yang akan mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Boleh tak? So sebab ni baru masuk tajuk dia, tak sempat mukadimah. Jadi insya-Allah kita akan mati dalam 11:30 lagi insya-Allah. 12:30, 12:30. Oh semangat bunyi tu. Baru 8 suku boleh ya. InsyaAllah. Tak lama tuan. Bila mati kali panjang-panjang sangat. Lapak. lama tak jumpa sahabat saya ni. Dia kata dia nak belajar saya makan lagi. So kita berhenti awal sikit. Baik tuan-tuan sekalian. Masalah Syed Muhammad. Amalan yang pertama. Amalan yang pertama ni terkandung tiga amalan dalam dia. Hadis, riwayat Muslim dan Imam At-Tirmizi. Kata Nabi SAW. Iza adulluka mauta, aku tunjukkan kepada kamu, salli ala Sayyid Muhammad, amalan yang akan mengampunkan dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat yang akan mengangkat darjat-darjat kamu. Kata Nabi, mauta aku tunjukkan kepada kamu amalan yang akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan mengangkat darjat-darjat kamu di sisi Allah. Mau tak ni? Oh. Yang pertama tuan-tuan, kata Nabi SAW,
isbaghul wudu' 'ala al-makarih. Yang pertama, kamu memperelokkan wuduk-wuduk kamu salat ala Sayyidina Muhammad pada waktu sulit. Perelokkan waktu-waktu kamu pada perelokkan wuduk kamu pada waktu sulit. Apa maksud dia? Salat ala Sayyidina Muhammad waktu susah tu buat wuduk bagi elok-elok. Elok-elok yang macam mana? Perelok. Susah ni macam mana? Dua keadaan. Yang pertama, memang waktu sulit sungguh. Waktu air tak ada. Waktu kering. Ataupun waktu sejuk yang melampau. Tak ada. Bukan, dah sejuk. Dia perelok, elok, perelok. Ini maksudnya, orang yang layak untuk diampun dosa dan angkat darjat. Tuan-tuan, siapa biasa mengaji dekat luar negara tempat sejuk? Ya? Kalau time musim sejuk, nak ambil wuduk, Allah. Tengah, Zainal. Rasa macam ni masuk sampai ke tulang. Waktu saya duduk mengaji dekat Yaman tu ada musim sejuk. Kami dekat Yaman ni tuan-tuan dulu, sahabat-sahabat mengaji Yaman saya ingat sama pengalaman dengan saya. Dia elektrik jarang ada. Sari-sari tu dia ada 3-4 jam je. Waktu lain dia tak ada elektrik. Bila tak ada elektrik ni, masalah dia bila nak ambil air dia kena pump. Dia pakai pump. Dia pakai pump. Waktu ada elektrik, kami pump air cukup-cukup, tak ada. Simpan. Lepas tu, saya simpan tuan-tuan. Lepas tu, time nak mandi, ya gunalah ambil-ambil timba-timba tu. Dia main musim sejuk, bekas tu, yang kita tak ada air tu, ada lapis ais kat atas. Ada lapis ais kat atas tuan-tuan. Heater tak ada. Mana ada heater? Subahlah. Mandi jangan cerita lah tuan-tuan. Berapa hari mandi, saya tak tahu lah. Tapi kita tak usuk. Mana tuan-tuan? Kalau ambil, kalau sakit perut, jangan main tuan-tuan. Kalau senok perut, basuh, jangan main tuan-tuan. Tak boleh nak cerita, tuan-tuan nak tahu feeling dah. Balik lagi, tuan-tuan pergi toilet, tuan-tuan pergi basuh dengan ayak yang duduk kat dalam peti air tu. Yang bagian atas. Dia kecut satu benda. Jangan main-main. Tuan-tuan, kalau seorang ambil wuduk, siapa boleh perindok wuduk dia sungguh. Waktu tu, Allah akan ampun dosa dia, Allah akan ajar. Yang pertama susah. Yang kedua, kata sukar dia apa dia? Yang keduanya tuan-tuan, Sayyidina Allah, Sayyidina Muhammad, apa dia? Malas. Sukar ni masuk malas. Kita ni tuan-tuan, orang-orang mengaji ni, saya cadang supaya kita ni jaga wuduk. Jaga wuduk. Batal wuduk, biar ambil balik. Batal wuduk, ambil balik. Biar kita duduk dalam wuduk aja. Ni sunnah Nabi SAW. Nah, saya amalan Bilal bin Rabah. Nabi kata apa? Apa amalan kamu, wahai Bilal? Sampai aku masuk syurga, dengar bunyi tapak kasut kamu dalam syurga. Dia kata, Ustaz Syahmat, dia, antara amalan dia ialah, dia sentiasa renew wuduk. Dan setiap kali dia ambil wuduk, dia akan semayang 2 rakaat. Kita semayang tak apa kot. Sebab semayang 2 rakaat lepas wuduk tu, tak reserve dulu kot. Kita belajar-belajar jaga wuduk. Batal wuduk, dia ambil. Saya nak cadang macam ni tuan-tuan. Orang yang sentiasa jaga wuduk ni, dia dapat 2 kelebihan, kata Sina Ali. Yang pertama, malaikat duduk doa kat dia. Malaikat duduk dengan dia, duduk doa kat dia. Dua doa. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampun dosa dia. Yang kedua, warhamhu, ya Allah kasihlah dekat dia, sayang dekat dia, rahmat kat dia. Yang kedua, kelebihan yang dia dapat tuan-tuan selain apa dia? Dia mudah buat amal baik. Orang yang ada wuduk ni, dia senang nak buat amal baik. Betul tak? Nak mayam duha, ada wuduk dah. Allah Akbar semayang. Nak baca Quran, ada wuduk dah. Baca Quran. Cuba tak ada wuduk. Cuba tuan-tuan ni, lepas mayam sekejap, lepas mayam syak lagi, tuan-tuan mayam sunat. Semayang sunat. Boleh tak saya nak minta tuan-tuan? Tuan-tuan boleh tak saya nak minta? Semua yang duduk dalam ni. Semua duduk dalam ni. Siapa pun tak terkecuali. Sekejap lepas mayam syak, tolong semayang sunat. Boleh tak ni? Kau tak angguk dah, gamak sungguh kau ni. InsyaAllah Ustaz. Buat tak buat tak tahu lagi, insyaAllah tu. Buatlah tuan-tuan, main sunat bukan untuk orang lain, untuk kita ni. Tak nak? Awallahu yuhasibu 'abdan fi yawmil qiyamah salatu. Benda paling awal sekali Allah nak check nanti di yawmil qiyamah sembahyang dia. Idza salat salat amalu kullu wa idza fasada fasada amalu kullu. Kalau elok sembahyang tu barulah Allah nak tengok amalan yang lain. Kalau buruk sembahyang tu Allah tak tengok dah amalan yang lain. Tapi main yang kita elok ke? Betul-betul elok ke semayang kita ni? Mana
Mana ada tuan-tuan? Allah tanya, malaikat dia ni orang semayang ke? Semayang ya Allah. Tapi macam kemburuk. Senyum buruk. Lubang sana, lubang sini, lumpang, lumpang sini. Betul tak ni? Siapa semayang maghrib dia khusyuk? Khusyuk. Ada dia? Tanya pun tak mau jawab ni. Allahu Akbar. Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Pusing satu Malaysia. Ha ni. Ada pun berasa apa? Eh, khusyuk sungguh lah. Semayang aku hari ni, Allah buat khusyuk sangat tau. Tu tak khusyuk tu. Teruk tuan. Saya syamat. Allah katakan malaikat. Malaikat, ada ada dia buat semayang sunat? Ada ya Allah. Ha, ambil pahala sunat tu. Tampung bagi elok. Baru sempurna ni yang asah ni. Barulah nak tengok pahala-pahala yang lain. Tak ada main sunat tampung apa kan? Buatlah. Buat paksa diri sikit. Allah. Orang kampung kata tu, orang tua-tua kata, semayang ni sementara nak bangun je. Betul ni? Semayang ni sementara nak bangun je. Dan bangun je tuan-tuan, dapat kan dua rakaat tu. Betul tak ni? Pada macam tak setuju je. Quran ni sementara nak baca je. Baca je, dapat Quran ni. Betul tak ni? Kata tuan-tuan, dapat. Boleh tak semayang isyak ni? Lepas main isyak, main sunat dua rakaat boleh tak? Boleh. Boleh. Ha. Siapa tak semayang jaga? Keluar lagi. Mayang lagi? Tak mayang. Masuk balik mayang. Allah. Sayang lah tuan-tuan. Main sunat semayang. Untuk kita atau untuk orang lain. Tuan-tuan boleh bayang tak? Siapa yang ada wuduk? Senang tak? Senang lah. Assalamualaikum. Main sunat. Senang. Siapa ada wuduk dah? Cuma bayangkan dia dah batal wuduk. Tahan daripada rakaat kedua lagi. Tahan getut. Kaki sampai macam tu dah. Sayang nak tahan apa nak nak jaga ni. Tuan-tuan, elok tahiyat akhir, duk tahiyat akhir tu. Assalamualaikum tu pam lepas kali. Ha lega. Subhanallah. Tiga orang tumbang kat belakang. Tuan-tuan rasa-rasa rajin tak? Rajin tak nak pi tu. Apa semua? Tambah muslimat. Saya lagi nak buka tudung yang nak buka stokin yang nak buka apa lagi nak ambil wuduk. Saya lagi nak pakai balik lah. Saya lagi nak masuk balik. Rasa-rasa berat tak? Susah tuan. Macam tu lah. Maksud dia apa? Kalau ada wuduk, senang lah. Senang. Maka kita biar ni, kita ni sentiasa ada wuduk. Ada wuduk sentiasa. Saya ada wuduk. Senang lah buat ibadat. Nak buat macam mana Ustaz? Okey, tips dia. Yang pertama, setiap kali tuan-tuan mandi, tuan-tuan wuduk. Walaupun kita tak plan nak semayang ke apa-apa. Pergi masuk toilet, mandi, tutup mandi tu dengan wuduk. Boleh tak ni? Ha. Makruh lap wuduk. Kalau kita mandi, kemudian kita ambil wuduk, kemudian kita lap, makruh hukum dia. Faham ni? Maksud dia, kalau kita betul-betul nak buat mandi, kita lap, baru kita wuduk dan kita biar wuduk tu kena sendiri. Tu paling baik. Tapi kalau nak tunggu buat macam tu, pakai tak wuduk tu lah kita ni. Faham ni? Maka buat macam tu pun tak apa daripada tak ada wuduk langsung. Ni sembang saya lah tuan-tuan. Saya tahulah perasaan tuan-tuan ni macam mana. Sebab saya sama aje. Faham ni? Orang utara kata, balok lihat. Entah. Ije tahu tak tahu tak balok lihat tu? Tak tahu. Oh, tu bahasa Jerman. Balok ni maksud malas sungguh-sungguh lah orang utara cakap ni. Kalau balok lihat tu memang sangat malas lah. Nak malas lagi, balok lihat wal lepat lihat. Oh, tu lagi malas semua. Tentang tidak semua. Jadi semua tahu kita ni malas lah Ustaz. Tak apalah mandi. Habis mandi tu ambil wuduk siap-siap. Lepas tu kita lap. Tak apalah. Daripada kita buat first step, langkah pertama. Sampai hari nanti, kita dah biasa. Kalau tuan-tuan mampu, mandi, bersihkan badan, kemudian baru ambil wuduk, tu paling baik. Boleh ni? Tips yang kedua, macam mana cara nak jaga wuduk ni? Setiap kali masuk tandas buang air, ambil wuduk baru keluar. Tuan-tuan kencing lah, tuan-tuan buang air besar lah, tuan-tuan pergi dekat paip, ambil wuduk, tuan-tuan. Boleh tak? Yang ni susah sikit. Tapi tips dia juga, apa dia? Ambil yang asah je. Cukup dah. First start. Untuk permulaan.
apa dia yang wajib apa rukun wuduk dah apa? Rukun wuduk dah apa ni? Astagfirullahalazim. Seorang pun tak punya, malu kat anak kita tadi ke mana anak kita? Rukun wuduk dah apa? Tunjuk pun tak punya. Nah. Empat kering dua basah, betul kan? Empat kering mana? Empat kering dua basah pula. Empat pun angguk. Ya. Tak betul. Empat basah dua kering. Empat anggota basah apa dia? Muka, lengan, kepala, kaki. Ha tu yang wajib kan. Dua kering ni apa? Niat tertib. Jadi buat macam mana? Ambil basuh muka sekali, basuh lengan sekali, basuh kepala sekali, basuh kaki sekali. Ha dah, cukup lah. Untuk start. Faham ni? Setiap kali masuk tandas, ambil wuduk. Praktis bagi lekat. Cuma satu aja. Nak bagi mudah kita ambil wuduk. Tuan-tuan tahu tak saya nak pesan? Nak bagi mudah ambil wuduk. Tuan-tuan tahu tak? Ni, pastikan rumah kita ada paip wuduk yang tu. Tahu tak pasal apa kita malas sangat? Pasal kita menumpang paip wuduk kita dengan benda lain. Allah kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tak aku jadikan jin dan manusia ni melainkan untuk ibadat. Maksudnya Allah jadikan kita ni untuk ibadat nombor satu. Yang lain semua nombor dua, nombor tiga, nombor empat, nombor lima, semua duduk bawah. Faham ni? Wuduk tu apa? Ibadat. Tapi tanya kadang, saya nak tumpang wuduk kat rumah ni, paip wuduk mana? Tu, itu paip tanah. Yang ni paip singki, usuk gigi. Yang ni paip basuh kereta. Yang ni paip siram pokok bunga. Yang ni shower mandi. Mana paip wuduk? Tak ada. Paip wuduk tumpang yang lain. Habis macam mana yang kata wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun tu? Boleh beli rumah tuan-tuan sampai 200,000, 300,000, 400,000, paip wuduk sebatang pun tak ada. Teruk sungguh kita ni. Macam kena je ni. Betul tak ni? Abang balik buat kan? RM90 dah. Ada dah, Alhamdulillah. RM90 asalkan nak buat paip satu, nak beli kepala paip tu. Allah, tuan-tuan sekalian. Tak patut sangat lah. Tak ada. Yang tu buat kita mudah nak ambil wuduk. Ha ni tuan-tuan sekalian. Nak buka shower yang banyak sangat. Nak buka paip tandas. Alamaklum sajalah dengan paip dengan apa kan. Tak patut sangat nak ambil wuduk kat jamban tu. Betul tak lah? Faham ke tak ni? Macam kena aja kata ni. Balik buat. Itu yang membantu kita untuk memudahkan wuduk kita senang. Nampak tak senang? Jadi yang pertama apa? Memperelokkan wuduk walau saya semak dalam susah. Yang kedua, wa kathratul khata ila al masajid. Ha ni dua amalan yang boleh mengampunkan dosa dan mengangkat darjat. Wa kathratul khata ila masjid, memperbanyakkan langkah-langkah kaki ke masjid. Pasal apa? Pasal fi kulli khutwatin, pada setiap langkah Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Kita main masjid daripada rumah kita kan, jalan kaki main masjid, Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Ni main semayang duduk masjid, masuk ke masjid, duduk i'tikaf dalam masjid, Allah ampun dosa lagi. Allah bagi pahala lagi. Cari masuk duduk sah pula dalam sah. Semayang sunat pula, sunat apa? Tahiyatul masjid. Allah ampun dosa, Allah angkat darjat, Allah bagi pahala. Ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataballahi hasanatan wa muhiyat anhu bihi sayyi'atan wa rafa'a bihi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud pada Allah dengan setiap sujud, melainkan dengan setiap sujud tu Allah tulis satu pahala, Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Faham tak ni? Masuk tahiyatul masjid, betul azan. Allahu akbar. Jawab azan pula, dapat pahala lagi, ampun dosa lagi. Angkat tangan pula, doa pula, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa lagi. Sagi sembahyang qabliyah pula, Allah ampun dosa lagi, Allah angkat bagi pahala lagi. Sagi masuk sah pula lagi, Allah bagi pahala lagi, Allah ampun dosa lagi. Rampat-rampat sah pula. Mak Allah dan malaikat selawat pula kat tahlil. Jangan main-main tuan-tuan. Lepas tu suruh mayang rampat sah siap-siap elok. Lepas tu dia kata apa? Ustaz, kami mayang di rumah pun dapat pahala juga jemaah kan? Dia kata, saya ni ustaz, bukan saya tak mau pergi mayang di masjid tu. Tapi kalau pergi semayang di masjid tu, saya kira siapa nak semayang jemaah dengan isteri saya kat rumah? Saya ni sangat suami yang
Misali yang prihatin. Mana? Saya concern ni suami isteri saya ni. Sehari dia semayang songsong di rumah, dia tak dapat pahala jemaah. Jadi saya korbankan. Pandai aku pelangkung sekali. Dia kata apa? Saya tak pergi masjid pasal saya sayang kat isteri saya tu. Tuan-tuan, salah tu. Orang perempuan memang afdalnya di rumah. Orang lelaki Nabi masjid. Tapi tak dapat kepala jemaah saya di rumah. Dapat 27 ganjaran pahala. Dapat. Tapi dia dapat tak langkah kaki pergi masjid? Dapat tak? Tak dapat. Dapat tak pahala itikaf di masjid? Dapat tak? Tak dapat. Dapat tak kaki kanan masuk masjid? Dapat tak? Tak dapat. Dapat tak semayang masuk semak tahiyatul masjid? Tak ada. Dapat tak merapatkan sah? Tak ada. Dapat tak pahala siapa yang melutup lompang sah Allah akan angkat darjat katanya? Tak dapat. Banyak benda yang dia tak dapat kalau dia semayang di rumah. Maka pergi masjid. Faham tak Ustaz Syamal? Dia kata, tapi Ustaz, kami tak langkah kaki masjid Ustaz. Kami langkah kusyen motor je. Anggap, ah, langkah kusyen motor, pusat motor berhubung sampai. Langkah naik, langkah turun. Dua langkah je Ustaz. Lepas tu dapat dua langkah tu pun. Tak, Allah tahulah nak kira langkah macam mana. Faham tak ni? Kita kalau tak naik motor tu, dan pakai tak sampai dah surau kita ni. Try tengok motor pancik hari tu. Padahal bukan jauh mana pun rumah tu, tak jauh mana pun, jalan kaki pun sampai lah. Ni cerita betul-betul kan ni? Mengaku je lah, tak payah dia tunjuk soleh sangat. Rumah bukan jauh mana pun tu, silan. Ada basikal anak pun, kalau kayu basikal tu pun sampai, tayar pancit, tak main masjid ke tu. Eh, Alok, tak nampak masjid ni bawah ni, Pak Long. Motor pancit, oh, okey. Tengok kan? Habis kalau ada motor guna untung untuk main masjid, dapat pahala tak? Dapat. Tapi para sahabat Nabi SAW bila sebut langkah, dia langkah sungguh. Zaid kata, aku tengok seorang sahabat ni, dia ni pelik. Waktu duduk berjalan biasa, jalan elok je. Sebut je nak pergi masjid, dia buat langkah kecil-kecil. Tengok jalan je lah misalnya. Jom pergi masjid. Oh, masjid. Okey. Ketik-ketik-ketik. Jalan tu. Ketua siapa punya tu? Aku harap setiap langkah aku Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Tu nak buat kata sungguh-sungguh dia. Saya sempat Ubay bin Ka'ab kata, aku tengok ada seorang lelaki, dia ni, dia duduk jauh pada masjid. Jauh pada masjid. Tapi tak pernah tinggal semayang berjemaah di masjid. Oh tuan-tuan, tuan-tuan kena jadi orang macam ni. 40 hari, tak pernah miss takbiratul ula bersama dengan imam. Allah akan apa tuan-tuan? Bebaskan dia daripada sifat, sifat orang munafik. Keluar dia munafik. Tuan-tuan tahu ada seorang pakcik, umur dia lah ni, mencecah 90 tahun. Kecil lah, kecil lah. Jalan pakai tongkat. Oh, kecil. Dekat Bukit Antarabangsa. Dan pergi cari, tuan-tuan pergi cari dekat Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau duduk dalam posisi imam ni, pakcik ni duduk kan ni kan? Dia akan duduk seorang tepi imam. Betul belakang imam ni, imam nombor dua, dia duduk tepi tu. Pakcik ni. Tuan-tuan, tak pernah miss. Selama 20 tahun, never fail 20 minit sebelum azan di doktorah. 20 tahun, never fail. Selepas dia pencen, tak mau pergi mana dah. Tak mau, jalan puas dah, merata dunia dah pergi, orang kaya. Lepas dia pencen, tak mau. Nak lah ni, matlamat dia, ialah dia akan berada di masjid 20 minit sebelum azan. Setiap waktu, tak pernah miss 20 tahun. Sampai hari tu waktu saya pergi, raja nak main masjid tu. Sultan nak main. Tuan-tuan, bila sultan main, soh depan ni memang dapat kat depa lah. Dapat dekat orang-orang kena mat lah. Soh depan ni kan lapik dengan apa, dengan kapet kuning semua kat depan ni kan. Dia duduk susah hati macam mana dia ni. Sebab dia tak nak tinggal tempat tu. AJK masjid kata apa? Pakcik, sultan kan main, siapa kan main, tempat pakcik orang tu je. Hati saya kata apa? Di dunia lagi orang angkat darjat dia. Dia lain-lain sebab. Tanya ke dia, apa tip je? Tip je mudah je, Ustaz. Kalau masuk waktu pukul 1, bagi saya, dia pukul 12, 20 minit sebelum? 12.40. Bagi saya, waktu dah masuk 12.40. Bukan masuk waktu tu. Tapi bagi dia, dia dah siap dah 20 tu waktu dia. So, dia akan pergi sebelum tu. Masalah kita pula, set jam awal. Tapi kita tahu jam kita jam awal. Faham tak ni? Dua lapat macam tu. Ilih lah, tak apa, jam ni set away sikit. Sumpah. Payah tu dah. Dia.
Faham ni? Mujadah. Subhanallah. Jadi subhanallah, lelaki ni ulang-alik masjid. Jauh. Kata Ubay bin Ka'ab, kami cadang lah dekat dia. Bila beli iat faiz masjid, wai suku ke? Faham ni? Ha? Ali ke? Pergi tukar Ezra Syoib, pam. Ha, ni. Tuan-tuan, kita tak lah bahasa dia pun, bahasa kita lah tu. Beli kaldai sekok. Abang jalan malam-malam, panas-panas, siang-siang, malam-malam gelap. Dia kata, tak, aku harap perjalanan aku masjid Allah kira pahala, balik aku Allah kira pahala. Maka Nabi kata apa? Allah telah menghimpunkan keduanya untuk kamu. Sini pun semuanya Jumaat dah ni. Tak, masjid paling dekat kan lah? Dekat. 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 Kalau jalan kaki sampai tak? Sampai. Kemah jawab. Ada satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebut. Ni tuan-tuan, sekali-sekala tuan-tuan boleh buat. Sekali-sekala tuan boleh buat. Nak buat selalu susah sikit. Tapi ganjaran dia sangat besar. Nabi kata, salli ala Sayyid Muhammad. Nabi kata, Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Man. Salli ala Sayyid Muhammad. Siapa? Salli ala Sayyid Muhammad. Siapa yang mandi pada pagi Jumaat? Syarat nombor satu, mandi hari Jumaat. Masuk mandi Jumaat. Salih semua. Kemudian, dia berwuduk. Syarat pertama, mandi Jumaat. Syarat kedua, wuduk di rumah. Syarat ketiga, dia pi awal ke masjid. Syarat ketiga. Syarat ketiga, pi awal ke masjid. Syarat keempat, yang ni paling berat daripada banyak-banyak syarat ni. Apa dia? Wa masya. Wa masya. Walam yarkab. Ini berat sikit. Apa dia maksudnya? Jalan kaki tanpa kenderaan. Ha, yang ni berat sikit. Yang lain Nabi tak sebut kenderaan ni. So kata langkah-langkah je. Yang ni Nabi sebut. Memang jalan kaki sungguh tanpa kenderaan. Berapa dah? Tiga. Yang keempat, wadnu minal imam. Duduk dekat dengan imam. Jangan duduk jauh-jauh. Yang kelima, dengar khutbah tanpa melakukan yang sia-sia. Lima syarat ni. Mandi, ambil wuduk di rumah, keluar awal masjid, jalan kaki, duduk dekat dengan imam, dengar khutbah. 6. Dia dapat apa? Salli ala Sayyid Muhammad. Salli ala Sayyid Muhammad. Fahuwa ajrun, maka baginya pahala. Salli ala Sayyid Muhammad. Seperti solat dan puasa as-sanah kamilah, 1 tahun sempurna. Puasa Salih ala Sayyid Muhammad, sembahyang setahun sempurna. Pada setiap langkah dia, fi kulli khutwah, pada setiap langkah dia. Maksudnya bukan satu trip tu setahun pahala, setahun pahala sembahyang, setahun pahala puasa. Setiap langkah tu, satu langkah, satu pahala puasa. Satu langkah tu setahun pahala puasa, satu langkah tu setahun pahala sembahyang. Tuan-tuan kira tengok daripada rumah tuan-tuan pi jalan ke masjid tu berapa ratus langkah pahala. Itulah berapa ratus pahala yang tuan-tuan akan dapat. Waktu saya kata, sekali-sekala boleh buat. Hari cuti apa semua, tuan-tuan berjalan pergi. Bawa payung, macam sahabat-sahabat kita, Bangladesh buat. Ha ni. Lepas tu pegang tangan. Sunnah lah tuan-tuan pegang tangan ni. Ha, kita kata apa? Orang ni pegang tangan LGBT ke apa? Bukan LGBT. Dah sunnah Nabi SAW pegang tangan. Nabi SAW pegang tangan para sahabat. Nabi SAW berjalan dengan Sayyidina Umar pegang tangan. Nabi berjalan dengan Sayyidina Umar pegang tangan. Sambil berjalan tu sambil sembang ni, sembang. Omar, kamu sayang kat saya tak? Rasulullah, saya sayang kat kamu. Lebih daripada semuanya kecuali diriku. Kata Nabi SAW, masih belum sempurna kasih sayangmu kepada aku. Ya Rasulullah, aku sayang kat kamu. Lebih daripada semuanya dan diriku sekali. Ini baru benar-benar sayang dekat aku. Jalan pegang tangan. Sunnah Nabi SAW. Saya pergi keluar lagi tuan-tuan pegang, jalan pegang lagi. Esok viral. Tuan-tuan kelas subhanallah. Jadi subhanallah, dua ganjarannya. Nah, yang kedua apa ni? Memperbanyakkan langkah-langkah kamu ke masjid. Yang ketiga, salat semat, amalan yang akan mengampunkan dosa dan mengangkat darjat, kata Nabi SAW, wan tadarus solah ba'da solah. Kamu menunggu waktu semayang sampai masuk waktu semayang yang lain.
kamu selesai sembahyang, tunggu waktu sembahyang lagi satu. Ha tu. Fadzalikum ribat, fadzalikum ribat, kata Nabi SAW. Itulah ribat, itulah ribat. Tuan-tuan sekalian, saya maksud yang ni special. Tapi susah lah nak buat. Bukan maksud tunggu sembahyang sampai nak sembahyang ni, maksud tunggu hujung sembahyang. Sembahyang zuhur pukul Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad pukul 4 petang. 4 petang sembahyang zuhur, 4:19 masuk asar. Jadi dia kata apa? Ye, aku dapat pahala, Allah ampun dosa, angkat darjat. Pasal apa? Tunggu sembahyang lepas sembahyang. Banyaklah hang punya tunggu sembahyang lepas sembahyang. Yang tu Nabi larang himpun dua sembahyang tu. Nabi SAW marah. Faham tak ni? Yang maksudnya tunggu sembahyang lepas sembahyang ni, maksud dia sembahyang di awal waktu, kemudian dia tunggu waktu yang berikutnya. Tuan-tuan bisa buat tak amalan ni? Bisa buat tak? Tuan-tuan tengah duk buat ni. Ni tengah duk buat lah ni. Inilah kelebihan orang duk main duduk dalam majlis ilmu. Berapa banyak tuan-tuan kali yang tuan-tuan berasa macam tuan-tuan tak pernah buat. Berapa kali dalam majlis ilmu di antara maghrib dengan isyak, maghrib dengan isyak, maghrib dengan isyak yang tuan-tuan duk buat benda ni? Menunggu waktu sembahyang tadi kita sembahyang maghrib berjemaah, sehari kita nak sembahyang isyak berjemaah. Kita duk buat dalam keadaan kita tak sedar. Untung orang yang rajin main ke masjid dengan kuliah, dia dapat kelebihan. Nah, sebab tu jangan main-main maghrib di rumah. Kita ada main maghrib di rumah kan? Tadi, saya sembahyang. Sebab tu tadi, taklah ramai macam ni. Ni makin ramai dah. Ha ni, sehari lepas isyak lagi, lagi main isyak, lagi ramai. Faham tak? Dia tunggu orang nak khumat isyak. Dia duduk kat luar, standby. Lambat pula kuliah hari ni berhenti. Tadi main dah separuh. Dengar kuliah lagi, betul dia tu. Lihat lu, tunggu. Allah Akbar, Allah Akbar, syadat lai, Allah Akbar, main. Lagi tengok lagi, dia masbuk. Pasal apa main apa? Ha ni sebab. Kalau logiknya masbuk kat mana? Ha, kalau duduk-duduk kat sini dah, masbuk. Pasal apa? Main-main isyak saja. Pergilah. Maya isyak kat sini, tunggu kuliah sampai habis. Kemudian semaya maghrib kat sini, tunggu kuliah sampai habis. Kemudian semaya isyak berjemaah. Dia dapat apa? Tuan-tuan, Allah ampunkan dosa dia dan Allah angkat darjat dia. Pertama, hadis yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah amalan-amalan yang akan Allah mengampunkan dosa-dosa kita? Subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, ini berat. Yang ini lagi berat. Apa dia? Memaafkan hutang orang yang sulit membayarnya. Ini berat lah. Berat sikit. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Allah memanggil seorang hambanya yang Allah kurniakan kepadanya harta. Maka Allah berkata kepadanya, apa yang kamu kerjakan di dunia dulu? Ni Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Lalu dia menjawab, wahai Tuhan kami, kamu telah menganugerahkan hartamu, lalu aku bermuamalah dengan orang ramai. Kau bagi harta kat kami, kami bermuamalah dengan orang. Muamalah ni maksud buat urusan dengan orang ramai, dengan harta dia. Lalu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dahulu akhlakku yang aku buat dulu waktu hidup di dunia, aku memaafkan sehingga dahulu aku mempermudahkan orang yang mampu dan menunda pembayaran hutang orang yang sulit membayarnya. Maka Allah berfirman kepadanya, aku lebih berhak darimu, maka maafkan, aku maafkan hambaku ini. Allah ampunkan dosa dia. Tuan-tuan faham hadis ni macam mana? Allah bagi kat dia kemampuan, dia ada duit. Lalu orang pinjam duit pada dia. Jadi pun bagilah orang pinjam duit. Waktu ulama sebut, Said Syamad dalam riwayat, Said Ali Syed Muhammad, memberi hutang itu lebih afdal daripada bersedekah. Sedekah bagi habis selesai. Tapi hutang kita terikat dengan dia. Maksud selama terikat tu, macam-macam ujian yang berlaku. Siapa sabar, Allah akan bagi dekat dia, tuan-tuan. Salih ala Sayyid Muhammad, ni perlindungan daripada api neraka Allah. Sebab ni. Sebab apa? Ujian besar, tuan-tuan. Tak bagi pinjam, tak apa. Kawan baik. Kawan baik, oh tuan-tuan. Baik, oh. Nak tengok baik tak baik, lepas pinjam duit. Tengok ni. Dia main, aku susah ni bagi pinjam duit sikit. Eh, mak apa-apa nak pakai? Pakailah 1,000. 1,000 aja, cukup. Oh, baik. Mak ni, 1,000 cukup nak ambil. Tuan-tuan, lepas pada tu, musuh ketat. Tengok ni, tuan-tuan. Tukar nombor telefon tuan-tuan. Nama kita elok-elok dulu, tulis tu. Kawan baik, BFFF, best friend forever and ever.
Ha, tak semangat. Lah ni tukar nama dah tuan-tuan. Tukar jangan angkat. Mana? Sekejap bunyi telefon kering, 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 kering. Anak dia tak? Dia tengok masalah tu, siapa telefon tu? Ustaz. Ayah, dia keluar, jangan angkat. Ha, jangan angkat. Kita telefon, kita membarang tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan, salih sumat. Waktu ni, yang pertama, kelebihan memberi hutang. Allah bagi pahala kat dia. Yang keduanya tuan-tuan, kelebihan mempermudahkan urusan kepada orang yang mudah untuk membayar hutang. Bila nak bayar hutang ni? Dalam bulan depan. Okey, mudah. Bila nak bayar hutang ni? Aku rasa dalam bulan depan boleh aku, minggu depan bayar. Ha, ni dia menyulitkan orang. Faham ni? Saya simak. Dan dia bukan perlu sangat duit tu. Tapi dia rasa macam dia nak ikat orang tu. Kita bagi ni, kita buat ni sikit pun semua. Cuma syaratnya tulis. Ha, bagi pinjam ni kena tulis kan? Tu adab dia. Allah sebut dalam Quran. Jangan main-main. Ada seorang tu yang jumpa saya. Dia kata, Ustaz. Ustaz ni ada saya Muhammad. Ada seorang ni dia hutang dia. Besar jumlah ni. Ingat juta kot. Ini orang kaya-kaya kan? Ustaz Syimat. Dia kata apa? Waktu dia tu sakit. Kami duk peringat dah hutang dia. Dia duk sakit kan? Hutang macam mana nak buat ni? Sakit. Akhirnya dia nazar. Waktu dia nazar tu, dia habak kat anak dia. Dia kata apa? Dia kata, ayah dia tanya, ayah ada hutang siapa-siapa ke? Dia kata, tak ada, saya tak. Ayah tak ada hutang siapa-siapa pun. Anak-anak dia pegang lah. Kata ayah tak ada hutang. Mati orang tua tu. Bila mati, kawan ni, pilih jumpa waris dia. Ya, Pak. Kami ni main nak tuntut hutang. Ayah kata, ayah kamu ada hutang kat kami, jumlah sekian-sekian. Jumlah besar. Anak dia kata apa? Minta maaf ya, Pakcik. Sebab waktu ayah kami nazak, kami tanya dekat dia. Dia kata dia tak ada hutang apa-apa. Mana boleh buat macam ni? Dia mana boleh zalim kat orang? Mana boleh buat macam ni kat kami? Dia dah pinjam duit apa semua ni. Kami dah bagi dia. Kami tolong dia waktu dia susah tu. Dia dah jadi macam ni. Lupa kat kami tak mau bayar. Tak tahulah. Ayah kami kata kami tak ada hutang. Takkan kami nak bayar kot? Tak puas hati dia. Balik jumpa kita apa semua. Saya kata, Musa Semat. Saya kata, tahu salahnya siapa? Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Salah orang beli sebab? Dia. Mana bukti? Dia nak tengok bukti je. Kalau bagi bukti, dia bagi dah. Ni dia meminta 1 juta. Sagi orang tu meminta pula. Hutang saya 10 ribu. Kau ni minta pula 20 ribu. Kalau bayar semua, habis lah. Betul tak tuan-tuan? Mana bukti? Sebab tu Allah kata tulis. Tulis. Hutang kena bayar tuan. Nah, saya cakap. Tuan-tuan, ada seorang lelaki. Waktu dia mati, Nabi SAW main nak sembahyang jenazah dia. Lepas tu Nabi tanya apa? Dia ni ada hutang. Ada Rasulullah, hutang apa? 1 dinar. Rasulullah kata apa? Saya tak mau sembahyang jenazah dia. Nabi tak mau sembahyang jenazah orang yang ada hutang. Saya tak mau sembahyang jenazah dia. Saya cakap. Ataupun riwayat lain kata Rasul Nabi suruh orang lain sembahyang jenazah. Nabi tak mau. Nabi refuse. Lepas tu seorang sahabat kata apa? Rasulullah tak apa Rasulullah, bagi saya tolong bayar hutang dia. Kira hutang tu saya yang tanggung. Biar selesai. Ha. Ni cerita dia, bila orang tua mati, anak dia mai kat depan. Anak dia kata apa? Tuan-tuan, ni ayah saya telah meninggal jadi subhanallah. Siapa-siapa yang ada hutang, yang ayah saya ada hutang dengan dia, mai tuntut kat saya. Itu bukan dia wakil ayah dia. Dia mengambil alih hutang-hutang ayah dia supaya ayah dia pi dalam keadaan tak ada hutang. Faham tak ni? Ha, macam mana? Bukan maksud sakat-sakat cakap je. Dak cakap tu dia mengambil tanggungjawab tu. Semua liability ayah dia tu dia ambil. Maka ayah dia pi dalam keadaan tak ada hutang. Laki ni kata apa? Rasulullah, tak apa. Saya ambil alih hutang dia. Jadi hutang tu hutang saya. Nanti saya akan bayar. Rasulullah pun sembahyang jenazah dia. Esok saja. Esok saja. Nabi jumpa dan Nabi tanya lah. Bayar tak hutang dia ni? Dia kata apa? Loh, baru semalam je kot. Baru. Baru semalam. Rasulullah kata, bayar cepat. Bayar cepat. Duk besok Nabi tanya lagi. Banyak lagi hutang dia. Rasulullah saya dah bayar dah. Alhamdulillah. Baru hari ni dia dilegakan daripada kepanasan dalam kubur dia. Maksud dia orang lain ambil pun tuan-tuan dia tetap masa kesan. Lepas tu kalau ada hutang tuan-tuan selesai lah. Tuan selesai. Ada duit tuan selesai hutang. Selesai hutang. Hutang berjadual tak apa. Kalau belum sampai tempoh dia selesai. Tapi hutang kita yang telah selesai, telah sampai waktu dia. Faham tak ni? Kita kadang-kadang tuan-tuan sekalian, jumlah besar-besar kita boleh ingat. Jumlah RM10, RM20, mana ingat?
Ni kita nak beli buku, kadang-kadang saya nak jual kat luar ni. Dia tak bawa duit. Dia kata kat mana? Ada RM10. Ada, pinjam duit lah. Dia pun okey. Tu kira apa tu? Hutang. Lepas tu, royubul royub. Bukan dia tak mau bayar hutang dia. Dia tak rasa tak ambil berat. Tak pada hutang lah. Hutang tuan-tuan. Sangkut kat akhirat pun jangan main-main. Sebab tu, dia bagi deal tu bagi kemah. Kalau betul dia hutang-hutang tu semua. Kalau kawan kita, tuan-tuan jangan rasa macam, takkan RM10 dia nak kira kot. Bukan semua orang macam tu tuan-tuan. Tuan ni. Waktu dia nak bagi, kita minta kat dia. Dia ada RM10 tu ya tuan-tuan. Dia nak kata tak ada, dia ada. Lepas tu dia bagi kat kita. Dia bagi tu sungguh-sungguh. Dia berasa duit tu duit dia. Lepas tu kita buat senyap macam. Dia kata, takkan RM10 pun aku nak berminta pun. Ada kadang-kadang kawan-kawan kita duduk telefon lah. Bila nak bayar hutang ni? Bila bayar hutang ni? Kita kata apa macam mana? Allah, ustaz tahu tak? Tiap-tiap hari telefon RM50 je. Yalah RM50 tu, hang bayar lah. Kamu tak bayar. Alah RM50 ya ustaz, telefon tiap-tiap hari pun sebagainya. Dah mungkin RM50 tu kecil bagi hang. Tapi sangat besar bagi dia. Tengok. Duduk atas kereta. Saya selalu tanya. Saya ni jenis tak bawa duit lah. Saya jenis tak bawa, tak lekat duit dengan poket saya ni. Saya tak bawa duit. Beg duit pun tak tahu. Hari tu tadi pi ceramah dekat Agro Bank tu. Dia minta IC ustaz. IC tak bawa. Tak saya. Beg duit pun tak ada lah. Cerita tu-tutik. Kita beg duit ustaz ni sambung surat. Dia kata. Surat keluar buka surat. Saya bagi. Orang bagi, bagilah. Kalau orang tak bagi, tak ada lah. Kita pinjam duit orang. Cerita tu-tutik. Saya pula jenis tak minta. Kalau orang terlupa-lupa, saya dah pipi ceramah, orang terlupa nak bagi saya buah hati. Saya memang tak minta sebab tak tahu kan. Kalau dia main telefon buat pesat, main minta nak buat akaun, jangan harap saya bagi. Saya tak pergi. Yang nak bagi juga, pandai-pandailah. Tengok jumpa siapa-siapa pembantu saya tanya. Saya tak akan minta kan. Faham tak macam mana? Itu pesan saya. Tapi jenis tak bawa duit. Bila tak bawa duit ni, nak berhenti makan kena lapak, berhenti dekat share dekat apa semua. Minta duit dekat tu, pembantu saya buat kereta tu. Ada duit apa? Ada. Dia beli. Ni kira hutang ke apa? Ni berapa ni habis nak bayar balik ni? Oh, tak tahulah berapa semua. Saya harap dia halal eh. Semua macam ambil dengan hutang ni. Jangan ambil tuan-tuan. Salih selamat. Tak takut. Faham ni tuan? Bila kita berhutang, wajib bayar. Walau berapa jumlah dia. Dan kita yang memberi hutang pula, waktu tu kita punya kelebihan yang sangat banyak. Yang pertama, kelebihan beri hutang. Yang kedua, mempermudahkan urusan hutang. Yang ketiga, delay hutang kepada orang yang tak mampu. Dia memang dia kata apa? Saya tak mampu lah, saya nak bayar boleh. Bulan depan boleh? Boleh. Sebab setiap hari yang dia lanjutkan hutang tu, Allah bagi ganjaran kepada dia. Ganjaran kepada dia, ganjaran kepada dia, ganjaran kepada dia, ganjaran kepada dia. Tak mampu lagi, tak apa, lanjut lagi tu. Ganjaran lagi, ganjaran lagi, ganjaran lagi, ganjaran lagi. Tentulah macam mana? Sampai ke tahap satu hari dia apa-apa, saya memang tak mampu. Tahu dia kata apa? Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah, halalkan. Halalkan. Seandainya kamu tahu betapa besarnya ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada kamu. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Tapi kita tuan-tuan, nak halal ustaz, halal. Jangan harap, dia kata. Ustaz, handphone boleh beli, hutang saya tak boleh bayar. Macam mana ustaz? Tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan ingat ni. Bila orang hutang kita tak mahu bayar, tuan-tuan ingat. Yang pertama, pegang ni elok-elok. Kalau tu rezeki kita, Allah akan bagi balik kita. Jangan risau. Tuan-tuan ni, kalau duit tu memang tertentu dah rezeki kat kita, memang duit kita, Allah akan bagi balik kita. Tak sedar risaulah. Tuan-tuan ni, dan dalam banyak-banyak orang, Allah nak bagi pahala kat kita dengan dia pinjam duit kita. Dia tak pinjam duit kat kawan kita. Kalau dia pinjam duit kat kawan kita, pahala tu Allah bagi kat dia. Tapi Allah gerak hati dia pinjam duit kat kita. Maksud Allah nak bagi pahala, bagi pinjam duit tu kat kita. Tak syukur lagi. Faham tak ni? Dia duk mengadu, tak ada duit, tak ada duit, tak ada duit. Tuan-tuan, delay je. Allah bagi pahala lagi. Pahala lagi kat kita. Pahala tu takkan sama dengan nilai duit kan. Tahu dia kata apa kat saya? Ustaz tak kenal bolehlah sembang. Dia kata begitu. Payah. Memang tak reti nak nilai kita pahala dengan duit kan. Memang tak mampu nak nilai kan.
Mana? Sampai satu tahap halal. Sebab tu ni tips cara dia. Bila orang nak mai pinjam, tuan ingat saya jimat, tuan bagi pinjam. Tapi tuan punya right, tuan punya hak untuk bagi pada orang yang tuan percaya atau tak percaya. Tu hak tuan. Bank pun buat lagu tu. Tengok dia ni mampu bayar, tak mampu bayar. Kalau mai orang tak kenal tuan ada hak ni. Siapa-siapa ni tambah-tambah ustaz tiap-tiap hari tuan minta duit pinjam. Jenuh kat kita ni. Ustaz tu suruh bagi hutang, takkan ustaz tak mau bagi pinjamkan saya kot. Dia guna hujah tu ni. Siap bagi sekali link ni, Facebook ni. Tuan-tuan, kita ada right, kita kenal ke tak kenal orang tu untuk kita bagi pinjam. Kalau kita bagi pinjam, kemudian tu saja cari, dia panggil cari apa? Orang utara cakap panggil reba, cari reba. Pi terjun dalam masalah, siapa suruh? Betul tak kan, Encik Mat? Maka, boleh. We have our right. Kita ada hak kita nak pilih siapa untuk kita. Kalau dia kawan kita, kita tahu dia memang susah, bagi pinjam. Cuma, bagi pinjam dalam, yang pertama, niat kerana Allah. Tuan-tuan tolong dia kerana Allah, bukan pasal siapa-siapa. Ini dia punya syarat kunci dia. Yang kedua, tuan-tuan bagi sekadar yang tuan-tuan mampu untuk, kalau dia tak mampu bayar, tuan-tuan mampu untuk halalkan. Jumlah tu. Dia kata apa? Nak pinjam 1,000 boleh tak? 1,000 lah. Biar kalau 1,000 lagi dia tak bayar, mampu aku. Ni, setakat 200 okay kot. Kalau dia sungguh perlu, dia akan ambil. Tidak ni. Dia kata 1,000 tak boleh kot, takat 200 okay kot. Dia kata okey lah, 200 pun tak apalah. Okay. Kita bagi itulah hati kita, kata siap-siap lah. Niat siap lah. Kalau dia tak mampu bayar segi, aku tak. Aku halalkan. Bila tuan-tuan niat macam tu, tuan-tuan tak risaulah. Tuan-tuan tak ada nak telefon lah, nak set lah, apa semua nak tulis. Tukar nama dia, yang berhutang. Buh nama dia kata tak ada. Dia tak beban kita pun. Kita tak rasa apa pun. Duit tu macam kita sedekah je kat dia. Dan setiap dia minjam tu, segitu Allah bagi pahala, 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 pahala. Mau masuk bulan baru, pahala, 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 pahala balik. Dan waktu tu kita dah harap pula dia telefon kita, minta tangguh. Kita harap dia minta tangguh pula. Sebab kita tahu, bila tangguh, dapat pahala lagi. Ni faham tak saya cerita apa ni? Macam tak setuju, nampak muka-muka semua ni. Ha, kita cakap buat iman ni. Lalu tuan-tuan sekalian, Ustaz Isi Muhammad, lalu dia tiba-tiba dia telefon, minta tangguh. Tak apa, tangguh lah tu. Sampai satu had, tuan-tuan sekalian, kita kata kat dia, jangan halal awal lagi. Jangan habak awal-awal. Ni kalau hang tak mampu ni, kira aku halal ya. Dia pun beralih ke belakang, yes. Kira tak mampu tu ya, senang sikit. Ha, kita impun pahala dulu, bisnes dulu. Kita nak cari pahala dulu. Delay, 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 delay. Sampai satu had, kita kata apa? Tak apalah, aku halalkan. Waktu tu, Allah kata, kamu, seandainya kamu tahu betapa besar ganjaran yang Allah akan bagi, maka kamu akan melakukannya. Faham tuan-tuan? Jadi semoga tuan-tuan sekalian, Ustaz Jumat, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka Allah kata nanti orang yang macam ni di akhirat dia, Allah akan panggil dia. Allah panggil dia. Allah kata, EJ, dulu Allah bagi aku bagi harta kamu, apa kamu buat? Saya mu'amalah dengan orang. Saya mu'amalah dengan orang. Ada orang yang susah, saya bagi dia pinjam. Dan saya permudahkan urusan pinjam. Ada yang dia tak mampu untuk bayar, saya halalkan dia dan saya maafkan dia. Allah kata apa? Aku lebih berhak untuk memaafkan. Maka aku akan ampunkan seluruh dosa-dosa kamu. Alhamdulillah. Tenang-tenanglah tuan-tuan. Jangan duduk stres-stres sangat. Dan tenang. Ingat, kalau dia rezeki kita, Allah akan bagi balik. Kalau dia bukan rezeki kita, mungkin ada dulu benda yang kita buat yang Allah nak kafarah. Ya ni, pergi kerja tuan-tuan. Pancul tak pancul, tipu, MC, sebagainya. Ustaz Isi Muhammad masuk kerja lambat. Kau ingat tak buat ubat kerja tu dulu? Dah lo ni pun buat lagi apa? Klaim tak betul. Ha ni, masuk kerja pukul 9 pagi, pi mengulak tu mengulak. Ha nak minum teh tarik, kopi apa semua, pi shopping, tinted kereta, tukar sport rim, semua tu kerja. Lepas tu dulu, ustaz orang pinjam duit saya 1,000 tak bayar. Ya ambil tu lebih daripada 1,000 ni. Macam duk muhasabah kan yang buat dia kan. Dia lah. Semua kan. Muhasabah lah. Kadang-kadang ada benda yang kita buat dulu yang Allah nak kafarah dosa-dosa kita. Redha lah. Redha. Tenang-tenang. Faham ni kan? Tenang. Maka hidup kita pun akan jadi tenang. InsyaAllah tuan-tuan. Dua tu lah cukup. Yang lain kita cerita lain nanti insyaAllah. Banyak lagi. Ni kalau dalam buku saya ni ada 40 hadis. 40 amalan yang akan mengampunkan dosa. Saya baca dua aja.
InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada hari ini jadi manfaat pada kita seluruhnya, insyaAllah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin ada dua pengumuman. Yang pertama ni buku-buku saya yang mana masih belum dapat, insyaAllah. Ini buku amalan mengangkat darjat. Saya susun amalan-amalan daripada bangun tidur sampai tidur balik. Ni hidup dalam sunnah Nabi SAW. Amalan-amalan Nabi SAW daripada bangun tidur sampai tidur balik. Dan ini adalah amalan mengundang kasih sayang Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mengundang rahmat Allah SWT yang kita boleh buat dalam kehidupan kita, tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana. Dan saya juga buka kaunter wakaf untuk pembangunan dan pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin yang kita bangunkan di Bandar Baru Kedah. Saya sedang siapkan koridor masjid, menara masjid, saya nak tukar lantai baru masjid dan TMB substation dan tangki air masjid. Jadi kos keseluruhan mencecah RM220,000. Jadi kalau tuan-tuan nak tumpang sekali untuk pembangunan masjid ni, ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat memerlukan, insyaAllah. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat mana? Dekat sebelah sini kot, sebelah sini ya? Sini ya, sebelah sana insyaAllah. Buku-buku dan wakaf insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada tuan-tuan dunia hingga akhirat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.